Tuh, 110 berapa tuh? Nah, kita udah pada 110. Lu umur berapa nih? 12 tahun ya tadi. Hai, selamat datang ke OneCare.tv. Hari ini dengan Liana Chua. Dan Liana hari ini dikelilingi oleh adik-adik of gurau je. Okey, dekat sebelah kanan Liana. Liana ada si cantik molek ni. Nama dia Shaza. Hai, kau lah. Okey, Shaza. Shaza adalah kita punya host baru untuk OneCare.tv. Akhirnya Liana tak lagi bersendirian. Thank you so much, Shaza. Ada juga kawan. Ya, selama ni aku kesepian. Okey, yang kedua pula. Yang ni special, okey. Yang ni adalah adik Iki. Ha, yay, peace. Tengok kamera. Okey, gitu. Okey, boleh tak adik Iki describe sikit gaya hidup adik Iki sebelum dan selepas makan kita punya Slow Fit? Okey. Sebelum makan Slow Fit ni, Iki rasa badan sangat-sangat berat. Rasa malas nak bersenam, malas nak bermain bola. Memang tak aktif gila lah nak buat semua aktiviti ni. Ha, sampai je selepas je makan Slow Fit ni, alhamdulillah, Iki punya badan semua jadi ringan, Iki pun bertenaga, boleh main bola semua, bersenam pun okey. Gitulah dia. Soalan seterusnya, Shaza. Adik Iki, apa yang mendorong adik Iki untuk consume Slow Fit? Mendorong. Untuk pasal mendorong ni, Iki sebenarnya ada rasa Iki memang nak kuruskan badan. Waktu mula-mula memang tak ada nak kuruskan badan, tapi bila kita tengok mama cakap, "Ki, badan dah berat ni, semua dah berat dah. Kena kuruskan badan." Iki pun rasa, "Okeylah, kuruskan jelah." Sebab itulah sekali kawan papa bagi recommend Slow Fit untuk kuruskan badan Iki. Iki pun cuba, alhamdulillah jadi kurus. Gitu. Kurus sampai jadi supermodel, guys. Ha, okey. Selain daripada itulah, macam mana konsistensi dalam masa adik Iki makan kita punya Slow Fit ni? Konsisten, kita Iki selalu macam makan tu kena dengan protein yang sedikit. Sedikit. Lepas tu kalau pagi-pagi tu lepas je sembahyang subuh nak makan 2 kapsul. Mak kalau lupa pun mak akan bagi tahu, "Iki makan ni." Biar Iki boleh kurus. Setiap kali selepas subuh je akan timbang berapa berat. Kalau tu contoh 110 berapa tu? Kita dah pada 110. Ya Allah, 110. Umur berapa ni? 12 tahun ya tadi. 110, geng. Mampus. Adik Iki berat berapa sekarang? Bila Iki timbang balik tadi, rupa-rupanya berat Iki mencecah 75. 75 dah sekarang ada 100. 110. 110 banyak tu. Okey, yang ketiga pula. Okey, apa pula cabaran masa makan kita punya Slow Fit? Ada cabaran ke tak? Mesti ada cabaran. Cabaran dia macam pernah Iki ajak kawan Iki datang rumah. Dia buat lunch time untuk makan tengah hari. Makan tengah hari. Lepas tu nasi Iki pun 2 sudu. Diorang punya semua 1 sendok tu kan. Lepas tu Iki tengoklah sekali kawan Iki ni, dia pula cakap, "Makcik, boleh tak saya nak tambah nasi dengan ayam?" Lepas tu mak Iki pun cakap, "Boleh, silakan tambah, tak kisah." Itu yang buat Iki rasa jealous sikit. Sebab kau dapat yang tak boleh dapat makan yang goreng tu. Kes cemburu ni memang lain macam, guys. Dia bukan cemburu bila dalam relationship, tapi termasuk dengan makan. Makan bersama juga. Kawan-kawannya semua tambah-tambah, dia kena macam makan apa? 2 sudu je. 2 sudu. Gigil. Tu memang tu memang disiplin, memang mentaliti adik Iki lah. Tu bagus. Lepas tu apa, Syara? Apa pengalaman adik Iki sepanjang masa adik Iki consume Slow Fit tu? Ada tak macam rutin harian, senam hari-hari ke, berapa minggu sekali, macam mana? Okey, pertama rutin harian. Rutin harian Iki akan bermain bola, berbasikal, bersenam, akan buat aktiviti bersukan lah. Memang aktif lah ni? Terlalu aktif. Tadi dekat sekolah dah masuk larian dah. Dah boleh masuk larian? Dah. Adik Iki jago. Jago. Okey, apa pula pendapat parents adik Iki? Lepas adik Iki dah jadi supermodel ni. Ibu bapa Iki sangat-sangat gembira. Dia suka sebab dulu Iki badan gemuk, malas. Sekarang dah boleh tolong dorang, dah boleh tolong kalau dorang minta tolong, Iki boleh tolong. Iki dah tak malas lagi, boleh bersukan semua, boleh berbasikal dengan ibu bapa. Yeah, I think it's very good. Yes, very very good. Betul tu. Macam healthy body, healthy mind gitu kan. So, apa pula perasaan adik Iki sendiri? Puas hati ke tidak? Untuk kepuasan Iki memang sangat puas lah. Untuk pasal body goal, Iki nak turunkan lagi. Mak cakap nak turunkan sampai 65. 10 kg lagi weh. Dah ada goals lagi. Tapi yakin tak dengan Slow Fit? Yakin.
Okay, alright. So itu je kita punya sharing daripada adik Eki. Thank you so much adik Eki sebabnya kongsi dengan kita apa semua. Kurang yang dekat luar sana terinspired dengan inspired dengan story adik Eki ni, rasa macam eh kalau adik Eki boleh buat, mestilah kita boleh buat juga kan. Mesti boleh. Itu semua cuma dekat kita punya mentaliti. Apa adik Eki cakap lagi, mindset. Mindset, okay. Alright. So, thank you so much everyone. Jangan lupa untuk share, like dengan subscribe kita orang. Till next time. Okay, tu je kot. Alright, bye-bye. Thank you so much. Boleh lah tengok dekat mana nak tekan dekat mana. Dekat mana adik Eki cuba tunjuk dekat link. Dekat mana? Mana link nak mana? Mungkin rasa dekat kepala. Dekat awan.